Sini aja. Nah, ini kalau dengar-dengar sih, Yoshima Resort ini punya roller coaster yang tingginya itu paling tinggi di Jepang. Di Gunung Fuji juga kan ada. Gunung Fuji ada tapi masih kalah. Tiketnya kurang lebih hanya sama kayak Universal, di Singapura atau di Osaka, di Jepang. Harganya sekitar 700-800 ribuan. Yoshima Resort. Malam-malam ada Nagashima Flower Park. Di waktu tahun 2015, gue sama istri di sini belum ada nih. Bangunnya cepat juga. Ya. Kita jalan-jalan ya ke outlet park. Di sini barang-barang bermerek kayak di Johor Bahru. Dia yang suka-suka Chanel, suka tas-tas, mungkin bisa jual apa. Halo, kita sekarang lagi ada di Premium Outlet. Jadi di sini banyak banget merek-merek branded ya, yang branded Michael Kors, barusan ke Balenciaga, ini Balenciaga. Michael Kors, Tory Burch, Burberry. Harga tasnya juga buat istri gue, bukan buat istri ya, buat kalian yang suka beli tas murah sih. Oke lah, tas yang harganya mungkin 15 juta di sini mungkin ya, at least setengahnya lah atau 3%. Oke lah, tax free. Rata-rata 50%. Halo, malam ini kita lagi ada di Hamazushi. Mau makan sushi? Setelah tadi kita jalan-jalan ke Factory Outlet di Nagashima belanja. Lumayan dapat sepatu, dapat tas, dapat istri. Wah. Udah sempet check-in juga. Nah, ini tempatnya. Ini pakai robot. Makan sushi dan harus lihat warna piring. Tahu, saya gaya dulu. Gaya dulu. Oke, sampai ketemu ya, hati-hati ya. Besok sampai jam yang terakhir ya. Iya. Dadah. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Dadah. Nah, sudah. Jalan-jalan. Banyak. Siap.
mau angkat dengan sarung juga. Makasih. Dadah. Dikatin saya, Mas. Nah, kita baru aja diantarin dengan Susi. Nah, ini ada mobil. Habis balapan di sirkuit Suzuka. Jadi kalau di Yokkaichi itu ada sirkuit yang terkenal namanya sirkuit Suzuka. Dan ini Toyota Trueno. Yang kebetulan gue juga koleksi komikanya. Ini keren banget sih. Keren banget. Nah, jadi hotel ini ceritanya hotel yang dibooking sama keluarga istrinya Om. Sekelas bintang 5 sih, Yokkaichi Miyako Hotel. Jadi ya rezeki, namanya rezeki ya, rezeki silaturahim, jauh-jauh. Keren banget. Nah, ini hotelnya. Nah, ini dia. Nah, itu. Udah tadi pagi kita habis nongkrong-nongkrong di situ. Gimana makan susinya, enak? Oishi. Karena gratis kan. Kalau kemarin saban pengen lihat piring, saban pengen lihat harga. Sekarang ambil, sudah. Mantap jiwa. Nah, ini kita ke kamar. Kamarnya juga keren ya. Ini pokoknya hotelnya kelas bintang 5 kali ya. Nah, kita lihat nih. Tuh, ada kantornya Sandis di situ, ISB ya. Nah, itu Apita. Bagi pecinta Tomika pasti tahu Apita. Tomika Apita. Tomika yang diproduksi sama kerjasama sama Mall Apita. Tuh kalau mau beli memory card tuh. Tuh Sandis sama pusatnya tuh. Itu orangnya lagi buat flashdisk. Kita mau kita yang udah dipesan. Ini kalau nginep di Tokyo kira-kira kayak gini berapa ya? Mungkin 8 juta kan? Hotel Raya Nobita kemarin aja udah 8 kan? Kita kan berapa ya? 911. Kamarnya aja keren. Oke, 911. Assalamualaikum ya. Ini dia kamarnya. Yang berantakan. Nah, ini karena kita bertiga. Jadi kamarnya ada tiga. View-nya, nah, kita coba cepat dulu. Oke. Oke, nah. Ini pemandangannya langsung. Nah, di gang situ itu banyak wanita-wanita yang menjajakan dirinya. Menjajakan. Ada Cina, ada Jepang. Ada Cina, ada Jepang. Jadi berarti ada yang KW. Nah, harganya ada yang 3 juta, tapi katanya 3 juta itu murah. 3 juta ada yang 5 juta. 3 juta 4 juta Jepang. 3 juta 4 juta Jepang. Cina murah ya? Cina lebih murah. Lu mau ke sana? Entar. Oke, kalau gitu. Make it a little bit so. I did my best to